apabila ujian tu datang pada kita, antara kalimah yang paling tepat sekali untuk kita sentiasa ada dekat dengan kita itu adalah taubat. Bila kita bermain dengan dosa ni, dia tak ada perkara yang paling senang atau paling sesuai dengan kita ni adalah taubat. Yang ini kita buat kesimpulan, ujian itu untuk kembalikan diri kepada Allah SWT. Taubat bermakna kembali. Senang pun kembali, susah pun kembali. Jadi, apabila kita kembali kepada Allah SWT dengan kesedaran yang mendalam akan segala dosa. Dosa yang mana kita senang kita lupa Allah. Itu dosa tu. Cuma main. Orang hari ini duk ingat dosa tu apabila dia pergi kelab malam. Pun dosa lah. Dosa syar'iah. Syarak nampak dosa. Ada pun dosa yang dimulakan ulama tasawuf ni kaji. Dosa apabila dia lara. Dia lalai dosa dah. Duduk saya saja nyanda. Tak sebut Allah. Ni kalau ngaji tasawuf tu parah lagi ni. Dosa dah. Sebab ada masa dia tak guna untuk sebut Allah. Sebab apa? Jahil dia. Sedangkan Allah kata allazina yazkuru allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana akhlata hadza batila subhanaka faqina azabanna. Kerja kita ni tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT. Lawan kepada lalai, ingat. Lawan kepada lalai, ingat. Lalai ingat. Kita ni nak didik diri kita ni sentiasa ingat Allah 24 jam. Kalau boleh fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli maklumilah. Hela nafas ni. Kalau mengaji bab ni pula dia main dan nafas dah. Kita nak setiap nafas kita yang keluar masuk ni tanda kita ingat Allah. Tu yang kita nak. Jadi duduk saja-saja tu tak buat apa-apa dosa dah. Apa dah lagi buat dosa? Lagilah dosa. Gitu. Jadi makna kata apabila dia faham kesedaran cara dia, kadang-kadang kita tak sedar sebab tengah lapang, tak sedar. Pum bagi susah, pum teringat. Bila susah teringat. Senang lupa. Teringat apa benda yang kita buat. Lapang kita lalai. Itu je. Tak payah carilah apa, apa salah aku, apa salah aku. Jangan buat muka sebut muka tak bersalah lah. Pendek cerita. Biasa ujian yang berat-berat ni tuan-tuan, apatah lagi hati. Biasa ujian, dua keadaannya. Pertama, Allah uji luar, kesusahan. Allah uji dalaman, kesusahan juga. Dua kesusahan serentak akan berlaku. Apabila dua kesusahan serentak, susah luar, susah dalam. Biasanya yang susah luar, dia akan efek susah dalam. Kalau dia tak ada keimanan. Biasa kalau dia dah faham, dia ingat pada Allah, dia susah luar tapi hati dia senang. Itu dia nak makam ingat. Jadi ketika dia lalai, jadi hati dia ini tidak dibangunkan dengan iman. Bila Allah uji kesusahan, dia susah hati. Dia uji kesusahan, dia susah hati. Baik, susah hati ni bukan semata-mata kerana susah luar tu. Anda kena faham. Susah hati ni sebab waktu dia senang, dia lalai. Jadi dia kena muasabah, dia kena kembalikan kefahaman dia. Apa yang aku buat waktu senang? Itu cerita dia. Ketika aku boleh susah hati ni. Sebab susah hati ni tak ada cerita lain, dosa. Orang kata susah hati, susah hati. Sebab tu saya jumpa dengan guru saya ni. Bila saya ngadu sekali tu, saya ngadu susah hati. Lama cerita ni, 20 tahun lepas ni. Dia cakap, kau, aku tahu kau buat apa. Tunggu nyanda gitu. Alamak. Jadi nak ngadu tak jadilah. Lepas ni tak nak ngadu. Sebab kita kalau ngadu kesusahan hati kita. Kalau kita ngadu dengan orang yang arif ni. Dia tahu dah susah hati ni sama dengan dosa. Habis cerita. Sebab tu jarang orang nak ngadu susah hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demam ni. Bagus. Ini duit hilang. Alhamdulillah. Duit hilang pun alhamdulillah. Sebab apa? Dia nak beritahu kesusahan itu tidak memefek pada hati dia. Sebab kalau yang dia pergi cerita susah hati, dua cerita ni. Nak selesaikan susah luar, nak selesaikan susah dalam. Tapi kebanyakannya yang cerita tu susah hati. Hati dia mula menguasai pembincangan dia itu, mana yang keluar tu bukan cerita tentang susah luaran. Itu berbicara soal susah hati dia yang dek kerana lalai pada Allah SWT.